Okey, soalan seterusnya, adakah setiap kali baca ayat Al-Quran tanpa niat kesembuhan akan memberi kesembuhan pada penyakit yang ada pada diri kita, atau kena niat dahulu sebelum baca ayat Al-Quran untuk dapat kesembuhan? Okey, saya perbetulkan balik daripada awal. Kita membacakan ayat-ayat Al-Quran adalah dengan niat untuk menarik rahmat Allah. Dengan rahmat Allah ni kita sembuh. So kalau kita baca ayat Al-Quran tanpa niat kesembuhan, juga akan mendapat rahmat Allah, juga akan sembuh. Tapi kalaulah kita baca ayat Al-Quran dengan niat rahmat Allah dan ada niat untuk kesembuhan, maka bacaan kita tadi lebih jitu, lebih tepat, lebih kena, lebih padu. Maka kesan dia akan lebih maksimum, lebih sensasi, lebih bertepatan dengan segala usaha kita. Itu sahaja. So, maksudnya kalau kata kita nak baca surah Yasin setiap hari tanpa niat kesembuhan, juga Allah izinkan akan sembuh juga. Tapi mungkin 4, 5, 6 kali kita baca baru nak keluar segala penyakit. Tapi kalau dengan niat yang betul, kaedah bacaan yang betul, mungkin sekali baca saja selesai. Sebab tu menjadi persoalan juga. Kenapa ayat ruqyah ni boleh beli buku, boleh baca, tapi tuan-tuan baca tak muntah pun, tak kerasukan pun. Tapi kenapa Ustaz Sinar baca, baru baca sikit je dah kerasukan? Sebab Ustaz Sinar ada kekuatan niat yang tepat, kaedah bacaan. Okey, mengambil ilmu juga daripada guru, ada keberkatan guru, maka bacaan tadi akan lebih bertepatan dengan niat. So maka akan lebih terkesan kepada jin tadi yang dalam badan. Itu sahaja. So kalau tanya saya, nak baca tanpa niat kesembuhan juga insya-Allah akan sembuh. Kalau baca dengan niat untuk kesembuhan, insya-Allah akan bergalipat kali ganda lah rahmat untuk sembuh tu tadi. Sebab kita baca tadi memang niat kita minta dengan Allah nak sembuh. Berbanding dengan kita baca tadi niat beribadat sahaja. Itu sahaja tambahan penjelasan daripada saya. Tok Sinan nak tambah?